Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Bertemu lagi kita pada hari ini, pada petang hari Isnin. Yang mana sepatutnya program Pakat Main Mengaji ini adalah pada pagi tadi, tapi disebabkan ada beberapa yang tidak dapat dielakkan, terpaksa diadakan pada petang hari ini. Okey, insyaAllah hari ini kita akan macam biasa kita akan mulakan surah ataupun bacaan kita bermula dengan selawat terlebih dahulu, kemudiannya surah Al-Fatihah, dan kemudian kita akan sambung kepada ayat yang telah kita tangguhkan pada minggu yang lepas itu, pada ayat terakhir, iaitu pada ayat yang ke-29. Kemudian kita pada hari ini kita akan sambung pada muka surat ataupun pada ayat yang ke-30. Ayat yang ke-30 pada muka surat yang ke-6 pada surah Al-Baqarah. Okey, jadi sama-sama tuan-tuan dan puan-puan semua sekalian, pakat main mengaji dengan saya, bolehlah sediakan ataupun ready dengan Al-Quran masing-masing, dan sebelum tu jangan lupa untuk berwuduk terlebih dahulu. Okay. Baiklah, sebelum itu saya ingin ceritakan sedikit berkenaan Institut Pengajian Al-Quran. InsyaAllah Institut Pengajian Al-Quran merupakan satu NGO yang mana Institut Pengajian Al-Quran bukan sahaja mengadakan kelas pembelajaran asas Al-Quran, tetapi juga mempunyai teknik untuk mempelajari hukum-hukum tajwid dengan menggunakan kaedah taufiki. IPAC juga mempunyai kaedah untuk mempelajari maksud perkata bagi terjemahan Al-Quran ayat by ayat yang dinamakan dengan SPARK, iaitu sekejap faham Al-Quran. Jadi merupakan Institut Pengajian Al-Quran juga merupakan sebuah institut yang menyediakan perkhidmatan pembelajaran Al-Quran bagi semua lapisan masyarakat dengan menggunakan pedagogi atau pendekatan yang mesra pelajar, mudah, cepat dan berkesan. Dengan antara pendekatan yang digunakan adalah dalam bentuk nyanyian, bacaan, tulisan dan juga tajwid, asas tajwid. Okey. InsyaAllah pada yang berminat untuk mempelajari kaedah-kaedah yang saya sebutkan tadi, bolehlah menghubungi Institut Pengajian Al-Quran untuk bersama-sama dengan latihan tenaga pengajar, insyaAllah. Okey, tanpa kita membuang masa, marilah kita sama-sama untuk sebelum tu saya nak tanya kepada audiens ataupun para pendengar sekalian, kita punya live ni okey ke? Ada sedikit ada sebarang masalah mungkin ataupun semuanya okey? Kalau semua okey, minta tuan-tuan dan puan-puan komen sikit pada kita punya ni lah. Sambil-sambil tu kita pakai share lah. Kita share kita punya live pada pagi ni, pada petang ni. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan bolehlah, kalau sama ada, kalau kita tengok live kita ni agak kurang dia punya quality, bolehlah komen dekat kita punya live ni, insyaAllah. Okay, sama-sama. Sebelum kita mulakan pengajian kita pada petang ini, sama-samalah kita untuk berselawat kepada Nabi junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Karim, insyaAllah kita akan mulakan pelajaran kita pada petang ini dengan bacaan surah Al-Fatihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Okey. Sama-samalah kita sentiasa memperelokkan dan mempercantikkan bacaan Al-Fatihah kita, kerana Al-Fatihah merupakan salah satu daripada rukun-rukun solat. Jadi kalau rukun ini tak lengkap, jadi kita punya solat maksudnya tak lengkap lah, tak sah lah. Okay, insyaAllah pada petang ini kita akan mulakan pada ayat yang ke-30 sehingga ayat yang ke-32 pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. Okey, muka surah yang ke-6. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau rasakan kita punya program ataupun live pada petang ini adalah program yang sangat bermanfaat, jadi minta jasa semua untuk sama-sama untuk share dan like kita punya page dan juga komen pada live kita pada pagi ini, pada petang ini, insyaAllah. Okey, insyaAllah. Kita mulakan dengan ayat yang 30. Yang ke-30. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, terlebih dahulu saya akan bacakan terlebih dahulu sebagai rujukan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okay, insyaAllah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. Okay, sekali lagi. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. Nanti dekat situ ambil ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت
ربتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah. Okay, insyaAllah saya akan bahaskan sekali lagi. Bermula ayat 30 hingga ayat yang ke-31. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar sekalian, jadi sama-sama kita akan perhalusi bacaan ataupun sebutan yang perlu kita tekankan pada surah, pada ayat-ayat yang kita telah bacakan tadi. Jadi minta tu, minta tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk sama-sama kita tengok satu persatu ayat yang telah kita bacakan tadi. InsyaAllah. Okay, bermula ayat yang ke-30. Wa idh qala رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي itu wajibul gunnah. إِنِّي huruf nun, sebutan pada huruf nun itu sedikit dengung. Itu panjang dengung dia dua harakat. إِنِّي itu pun kena panjang. Inni ja'ilun. Ja panjang, dua harakat. Kemudian huruf lam. Ja'ilun fil ardi. Ja'ilun. Itu adalah tanwin. Ataupun itu tanwin bertemu dengan huruf fa. Mana kita kenal hukum ni adalah hukum apa? Ikhfa hakiki. Kita perlu dengung dua harakat. Ja'ilu. Kemudiannya fil ardi dekat sini okey, alif lam qamariyah, betul. Fil ardi khalifah. Alright. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Alright. Kemudian kita teruskan lagi. Qalu ataj'alu fiha. Qalu. Nah, dekat situ kita panjang. Q panjang dua harakat, kemudiannya lu itu antara 4 hingga 5 harakat. Qalu 4 harakat. Qalu ataj'alu. Dekat situ ada qalqalah. Taj. Ataj'alu. Dia tak boleh jadi ataj'alu. Ataj'alu. Maksudnya huruf jim dekat situ tak bunyi dia sedikit
dia perlu pada sedikit keluar sifat huruf jim. Ataja, ataja'alu. Qalu ataja'alu fiha, fiha, ataja'alu fiha. Kita tak boleh baca ataja'alu fiha. Sebab apa dekat situ? Dua perkataan. Biasa yang kita tengok ataja'alu fiha, ada biasa kita tengok ataja'alu fiha. Jadi bacaan itu adalah tidak betul. Macam mana bacaan yang betul adalah ataja'alu fiha. Okey, kemudian may yufsidu fiha, ataja'alu fiha may yufsidu fiha, ataja'alu fiha ha. Ha itu panjang. Ha kemudian fiha may, barulah masuk pada man, huruf mim tu fiha may. Jadi ha tu kena panjang dua harakat. May yufsidu fiha may. Nun bertemu dengan huruf ya, nun mati bertemu dengan huruf ya, itu perlu pada dengung dua harakat. May, may yufsidu fiha wa yasfikud dima. May yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kita berhenti dekat situ dulu. Okey. Wa yasfikud dima. Kemudian ambil balik pada wa yasfikud dima. Wa yasfikud dima wa nahnu. Wa yasfikud dima. Dima'a wa nahnu. Kemudian wa nahnu nusabbihu. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Berhenti wa nuqaddisu lak. Okay, kita ambil balik. Wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Okey, kita teruskan lagi. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sebelum tu saya ingin memohon jutaan kemaafan lah. Keadaan di sini sedikit sedikit bising sebab ada sedikit construction dekat bahagian bangunan ni, jadi agak bising sedikit lah, tapi tak ada masalah, insyaAllah kita boleh dengar dengan baik. Okay, kita ulang sikit lagi. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Qala inni. Kita tak nak jadi qala inni, qala inni. Itu pembacaan orang yang baru belajar. Baru belajar kebanyakan dia orang jadi confused sebab apa? Sebab dekat situ dua perkataan. Sedangkan pada dua perkataan itu kita just masuk rapat, rapatkan terus. Qala inni, qala in, la inni. Qala inni. Right? Kemudian a'lamu ma la ta'lamun. A'lamu ma la ta'lamun. Alright. Kita teruskan pada ayat yang ke-31. Okay. Ayat ni pun sedikit panjang. Jadi kita nak buat, kita nak buat pada satu nafas sahaja, agak kata meletihkan jugalah. Sebab apa, kadang-kadang ada dalam kalangan kita ni yang berusia, kemungkinan nak baca sepanjang ni boleh jadi semput lah. Kita orang muda pun hampir nak semput. Jadi kita akan berhenti. Ada kita, kat mana kita berhenti, kita letak dekat bi asma'iha ula. Kita berhenti dekat situ.
Ya, oke. Sebagai contoh, wa'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha. Nah, berhenti di situ. Lepas tu boleh sambung balik. Faqala anbi'uni. Right? Okay. Kita buat satu-satu dulu. Okay. Wa'allama Adama. Wa'allama Adama. Wa'allama Adama. Ah, panjang. Wa'allama Adama. Okay. Wa'allama Adama al-asma'a kullaha. Wa'allama Adamal asma'a da Adamal. Selepas huruf mim itu terus pada huruf alif lam qamariyah. Adamal. Bacaan dia macam mana? Adamal asma'a. Adamal asma'a. Okey. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Kullaha summa kullaha ha panjang kullaha summa okey kemudian summa summa huruf mim itu wajibul gunnah kita perlu dengung dua harakat okey summa wa'allama sorry okey wa'allama adamal asma'a kullaha summa summa 'aradahum summa 'aradahum 'alal malaikati 'alal 'alal 'ala tu tak boleh panjang 'ala 'alal mala tak boleh dia terus pada masuk pada lam alif lam qamariyah alal jadi alal malaikati alal malaikati okey kita teruskan lagi alal malaikati faqala anbi'uni faqala anbi'uni bi asma'i faqala anbi'uni nun mati bertemu dengan huruf ba right yang mana di atas huruf nun tu ada satu huruf mim kecil yang dekat situ menunjukkan kita perlu dengung seolah-olah kita nak ready nak sebut huruf apa ni ba sedangkan dekat situ adalah huruf nun tapi seolah-olah kita ada nak sentuh sifat huruf nun mim ambi hampir sentuh tidaklah kata ambiu bukan dengung kemudiannya ready seolah-olah kita nak sebut sifat huruf mim mulut bibi mulut dua bibi mulut kita atas dan bawah ini tidak rapat sangat ambiu ni memadai seperti yang diberitahu sebelum ni iaitu boleh lekat ataupun lekatkan sehelai kertas senipis kertas biuni right bi asma'iha asma'i panjang asma'i perakat kemudian ha ha pun sama ula kalau kita nak berhenti dekat situ ula dia tak boleh jadi ula'i ha ula berhenti dekat situ alright jadi ambil balik kita tak boleh sambung dekat situ in kuntum sadiqin ambil faqala faqala anbi'uni bi asma'iha ula in kuntum sadiqin in kuntum
Nun mati bertemu dengan huruf kaf perlu pada dengung. Dengung sebanyak sepanjang ataupun untuk tempoh dua harakat. Kemudian nun mati bertemu huruf ta. Kuntum, kuntum. Sadiqin, in kuntum sadiqin. Alright, okay, kita teruskan lagi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Berhenti dekat situ. Okay. Qalu subhanaka. Qalu, qa panjang. Kemudian huruf qa panjang, lu pun panjang. Qalu. Okay. Subhanaka. Sub. Huruf ba dekat situ. Qalqalah. Subhanaka. Sub. Memadai sekadar itu. Itu sub. Subhanaka. Ha pun panjang. Nampak dekat situ satu alif. Ada alif, satu alif kecil tu. Ha, itu pun tanda kepada kita perlu bacaan panjang. Dua harakat. Qalu subhanaka hanaka. Kemudian la ilma lana. La, la panjang. Ilma lana. Ilma lana. Na, na panjang, empat harakat. Ilma lana. Illa, illa. La pun panjang. Panjang, dua harakat. Ma'allamtana. Ma'allamtana. Ma panjang. Dan allamtana. Okey, kita berhenti dekat situ. Illa ma'allamtana. Kan? Okey. Jadi kalau kita nak berhenti dekat illa ma'allamtana, na tu tak perlu panjang pada empat harakat tau. Illa ma'allamtana. Tak boleh. Melainkan kita nak sambung. Illa ma'allamtana innaka. Jadi kalau kita nak berhenti dekat sini, madai illa ma'allamtana. Dua harakat. Illa ma'allamtana. Okay. Dan kita teruskan lagi. Innaka anta. Innaka. Huruf nun bertanda sabdu dekat situ. Kita perlu pada bacaan dengung. Innaka. Innaka. Anta. Nun mati bertemu dengan huruf ta. Fakiki. Anta. Innaka antal. Okey. Ta kemudian bertemu dengan huruf alif lam. Alif lam qomariyah. Antal alim. Antal alimun. Hakim. Okey. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah. Okey. Kita ulang sekali lagi. Kita ulang sekali lagi bermula ayat yang ke-30. Nah, tuan-tuan puan-puan sedang mendengar yang bersama dengan saya pada petang ini, bolehlah baca bersama dengan saya dengan kadar yang lebih perlahan. Moga insya-Allah dapat diikuti oleh semua. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ
wa yasfiku dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. Agak panjang dekat situ. Okey. Tarik nafas sekali lagi. Ambil faqala. Faqala anbi'uni bi asma'iha kuntum sadiqin. Kita teruskan lagi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alright, insyaAllah. Kita ulang sekali lagi sebagai panduan kepada semua. Panduan kepada semua. Saya akan baca. Okay, tuan-tuan dan puan-puan boleh perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. الحمد لله. Sekadar itu saja untuk pengajian kita pada petang ini. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan kembali pada hari Isnin pada pukul 10 pagi. Hari ini sepatutnya kita buat pada hari pada pukul 10 pagi, tapi disebabkan ada beberapa hal yang perlu diuruskan, jadi kita tak dapat bersama pada pagi. Pada pagi iaitu pada pukul 10. Jadi kita buat pada pukul 2:30 petang pada hari ini. InsyaAllah untuk minggu hadapan kita akan kembali pada pukul 10 pagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
bolehlah sama-sama dengan saya untuk menyambung pelajaran kita itu pada surah Al-Baqarah bermula ayat yang 33, yang ke-33 pada minggu hadapan. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-33 pada muka surat 6. Kita akan bermula pada ayat 33 sehingga ayat yang ke-37, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bolehlah bersama-sama dengan saya, insyaAllah, dan juga bersama-sama dengan Institut Pengajian Al-Quran dalam menghidupkan atau memartabatkan program Kalamullah ini. Bolehlah bersama-sama dengan IPAC itu dengan menyalurkan sumbangan bagi meneruskan program-program amal, program-program Al-Quran, pengembangan Al-Quran ini dengan cara memberikan sedikit sumbangan kepada Institut Pengajian Al-Quran ini. Pada live ini kita ada letakkan butiran ataupun butiran bank yang boleh tuan-tuan dan puan-puan sekiranya berminat untuk menderma ataupun menginfakkan sebahagian daripada harta, bolehlah terus pada Bank Islam. Itu nombor akaunnya adalah 1204-701-005-4503 seperti mana yang tertera pada skrin kita pada petang ini, insyaAllah. Jadi setakat itu saja live kita pada petang ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada program ataupun live Pakat Mai Mengaji ini. Semoga apa yang kita buat, apa yang kita lakukan pada petang ini mendapat redha Allah dan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kelemahan dan kekurangan itu adalah kekurangan diri saya sendiri. Sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.